Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sampurasun berjumpa kembali di Seputar Bandung Raya Malam edisi Jumat 5 April 2024. Bersama saya Krisanti, segera kita simak Seputar Bandung Raya Malam selengkapnya. Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, ribuan pemudik memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Para pemudik tersebut sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Antrian penumpang kereta api mulai terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis malam. Penumpang yang akan mudik ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini terus mengalami peningkatan sejak hari Rabu kemarin. Para pemudik ini sengaja mudik lebih awal selain untuk menghindari kepadatan, juga dikarenakan tiket pada puncak arus mudik sudah ludes terjual. Sementara itu, dari data stasiun Kiara Condong, sebanyak 3.000 lebih tiket untuk ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur habis terjual. Bu, mau mudik ke mana, Bu? Cilacap. Cilacap. Ya. Sama siapa aja, Bu, sekarang mudik? Sama ponakan anak berempat. Berlima sama bayi. Ini pergi sekarang kenapa? Emang udah libur atau milih sekarang? Udah libur sekolah. Sama dapat tiketnya sekarang. Oh. Selain itu, dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 16 April mendatang, tiket perjalanan ekonomi di stasiun Kiara Condong pun sudah tidak tersedia. Ini ada penumpang yang berangkat dari stasiun Kiara Condong kurang lebih 3.050 penumpang. Kemarin di pertama masa angkutan lebaran kurang lebih di 2.900. Puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong diprediksi akan terjadi pada hari Jumat hingga Senin mendatang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.